driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my tablets tall. Halo guys, balik lagi di Kron Klon Reptil. Jadi kali ini gue mau ngasih lihat kalian Varanus obor gue dan apa yang gue pakai di kandang dia buat mengantisipasi bau. Jadi ini disarankan juga buat mengantisipasi kalau kandang kalian bau, namanya biawak ya. Nah, jadi gue menyarankan pakai Cocopit, Cocohas atau Forest Bark. Jadi alasnya itu yang seperti itu, substratnya itu diperhatikan ya, karena substrat juga penting buat peresapan baunya, kotorannya segala macam itu penting. Oh iya, sorry, ini kemarin gue gak ngonten soalnya seperti biasa gue lagi terkena suatu masalah yang gak enak lah pastinya. Gue benar-benar kemarin itu full of WhatsApp gua, dan ya pokoknya itu masalah belum kelar juga sampai hari ini. Tapi ya gak masalah lah, gua juga harus tetap bikin karya, bikin konten. Oh iya, buat kalian yang ikut giveaway, barangnya udah gua kirim, paling lama 2 hari sampai, ya paling cepet besok udah sampai sih, paling cepet. Tapi paling lama 2 hari sampai kalau nggak ada masalah ya. Soalnya gue pengirimannya nitip sama teman gue dan gue nggak tahu itu. Ya pokoknya gue takutnya itu dia nggak ngerti ngirimnya gitu, malah dibikin ilegal. Padahal kalau di gue kasih tau aja ya, di Tiki itu bisa ngirim reptil ya. Setahu gue sih, soalnya teman-teman gue banyak yang ngirim reptil lewat Tiki dan aman-aman aja. Tapi gue nggak tahu teman gue tuh ngirimnya tadi pakai apa, soalnya dia selesai ngirim nggak kemari lagi. Gue suruh bawain resinya dulu kan biar gue bisa ngecekin, cuma difotoin doang, mana buram lagi. Nah ini si Varanus obor gue, dia masih agak jampi tapi dia udah gendut. Jadi kalau kata teman gue kan emang dia udah susah banget buat dijinakinnya ya. Karakternya tuh kental banget. Jadi ya mau gak mau dia gue sedikit push makan, gue bikin obesitas biar agak lemot. Bukan berarti cara ngelemotinnya itu di push makan, enggak. Dia tetap bakalan ngacir, cuman ibaratnya gak sengacir biasanya lah, lemotnya lemot labil gitu. Wah, wow, gede banget. Gua kemarin ngukur ada semeter berapa ya? Semeter 17. Cakep banget ya. Dia ini itemnya tuh pekat banget. Gua enggak mau nipu kalian, ini Varanus obor, soalnya gua agak sedikit sakit hati ya. Ada yang bilang pantes enggak difotoin kepalanya, orang bukan Black Salva. Gua enggak pernah bilang ini Black Salva. Dimanapun gua enggak pernah bilang dia Black Salva. Gue cuman bilang absen. Gak pernah gue bilang dia Black Salva. Dan kalau ada yang nanya pasti gue jawab obor. Kalau ada yang jawab Black Salva pasti gue jawab obor. Gak pernah gue jawab Black Salva. Paling buat tebak-tebakan doang. Oh iya, lehernya berkalung, keren kan. Lehernya ada kalungnya guys. Jadi ini sementara gue pakein Cocopit dulu. Bahkan pakai Cocopit mungkin karena masih agak kurang Cocopitnya, jadi masih bau. Jujur di sini aja masih kecium bau, cuman baunya nggak separah kemarin lah ibaratnya. Kalau kemarin bener-bener parah baunya, gue aja nggak bisa ngevlogin dia. Kadang gue lewatin aja nih, gue pakein dia Cocopit. Cocopit sebenarnya yang bagus tuh Cocohas atau Forest Bark ya.
Coco Chip juga bagus, Coco Has, Forest Bar. Kalau ini sebenarnya Coco Pit ini bagusnya justru buat kayak tarantula. Tarantula tuh bagus buat make apa make ini Coco Pit. Tapi kalau untuk lizard itu kurang bagus ya. Kalau setahu gua sih. Karena ada beberapa yang bilang begitu juga. Ini dia karakternya begini. Tapi kalau kita diemin aja nih dia pasti kabur, ngacir. Jadi gua ngehandle-nya dia tuh ya begini aja. Up. Jadi sekali-kali kita angkat dia begini. Nah, kelihatan keren ya. Nah, ini salah satu minusnya dia di sini. Nah, tuh kelihatan ya minusnya. Dia sih kayaknya nggak bakal gue jual ya. Walaupun jelek, buluk, nggak ada motif, hitam gitu aja. Tapi gue tetap seneng sama dia. Nah, mungkin nanti suatu saat gue bakalan ngasih tips trik buat ngelemotin biawak. Mungkin, kalau gue mood. Which, dia mau keluar guys. Gue selalu ngewanti-wanti. Sebenarnya ini salah ya. Pegang dekor ini salah, soalnya dia kalau ngebalik tuh kencang banget pasti gigitannya. Nah, ini belum apa-apa, tangan gue udah berdarah. Kalau main lizard, pokoknya main reptil yang notabene exopets, orang domestik aja masih bisa nyakar, apalagi yang eksotik. Domestic pets, apa sih namanya istilahnya ya? Yang biasa orang pelihara aja masih suka gigit, apalagi yang eksotik gitu. Sekali gigit lebih parah gue rasa. Cuman gue sejauh ini digigit kayaknya baru 2-3 kali. Hewan mati juga 2 kali. Panana gue yang pejantan, mungkin karena udah umur, udah tua. Sama Rudicolis yang kemarin mati. Udah itu 2. Itu sejauh ini ya, gue dari 2018. Dari awal gue kenal reptil tuh. Jadi gue kerja, gue begitu masuk kerja, gue kan orangnya gak terlalu bisa tertekan, ada masalah dikit gue ngawur, ngaco. Nah, gue pelariannya ke reptil ini. Jadi hobi ini ada bagusnya juga. Jadi gak selamanya lah membuang-buang waktu, apalagi sekarang penghasilan gue ya dari mereka. Ya, alhamdulillah mencukupi aja sih. Kalau dibilang lebih enggak, ya pas aja. Kadang kalau lagi datang apesnya rugi ya rugi. Kayak mati, kabur, namanya makhluk hidup kan. Nah, ini si Varanus Obor. Jadi ini bau banget, jujur bau banget. Baru sehari gue bersihin, besoknya bau. Sehari gue bersihin, besoknya bau. Nah, kalau kayak sekarang ini, ibarat kata bau, spot-spot kotorannya pun bisa kelihatan dan bisa langsung gue ambil, gue buang. Kayak, ini gue kasih contohnya satu ya, spot kotorannya tuh kayak, nah nih, dia agak sedikit mengental terus basah, mungkin gak terlalu kelihatan ya. Nah, nih. Nah, kan kelihatan tuh. Agak sedikit mengental terus basah, terus dia jadi, apa sih namanya, jadi nyatu gitu, kokopitnya jatuh. Kokopitnya nyatu, nah itu jadinya seperti itu. Ini Varanus Obor atau Sago Monitor. Gue seneng banget sih sama dia. Awalnya bahkan gue gak rencana mau beli dia loh. Awalnya gue pengen beli satu biawak. Terus ditawarin sama temen gue, gak kalian mau ngambil yang ini? Terus gue pikir-pikir kayaknya boleh juga sih buat gue jual lagi. Wow, apa ini? Muntah dia guys. Ini muntah dia ya. Ternyata dia muntah. Aduh, parah. Oke, muntahannya habis gue buang tadi. Gue cari-cari lagi, siapa tahu aja dia muntah lagi ya guys. Soalnya ya. Oh, apa ini? Oh iya benar, dia masih muntah.
salah satu muntahannya guys. Kok gue gak geli sih, gue jujur aja geli. Baunya juga luar biasa ya guys. Nah ini ya ketemu lagi nih. No, wah banyak banget muntahannya guys. Gue takut terjadi masalah sama dia. Nah ini juga nih muntahannya guys. Muntahannya nih guys. Ya. Semoga aja sih dia gak terjadi masalah apa-apa ya. Kesalahan gue kemarin abis gue kasih makan langsung gue handle. Jelas dia muntah lagi. Atau mungkin dia sedikit kaget juga sama kandangnya yang sekarang banyak kokopitnya. Ketemu lagi ya guys. Cuman kayaknya ini bekas-bekas sisa-sisa pala ayam yang udah tercerna. Tapi gue gak tahu. Pokoknya kalau kalian main reptil, apalagi Varanus, yang pertama itu harus siap bau. Karena kalian memakan hewan pemakan bangkai atau daging, harus siap bau. Yang kedua, harus siap digigit. Oh, banyak banget guys muntahannya. Parah banget muntahnya. Jadi ini muntahnya dia. Jadi yang gak dibolehin itu begitu dikasih makan langsung dihandle, itu gak boleh ya. Ini masih banyak kayaknya muntahannya guys. Nah, ini mungkin ini, oh ini salah. Oh bukan, ini beraknya. Jadi gue gak sengaja megang beraknya dia. Udah mungkin segitu aja. Pantes perutnya rada kurus. Padahal kemarin baru dipus makan, ternyata dia muntah. Kalau muntah gimana bang? Solusinya, selama reptil kalian fit, seharusnya enggak masalah. Kayak dia kan fit-fit aja, matanya tetap belok, tetap lincah juga. Nah lihat, ah lincah kan. Dia nggak lemot sama sekali ya, dia masih lincah. Jadi dia muntah, tapi insya Allah nggak apa-apa. Itulah pentingnya kalian kalau ngekeep Varanus. Varanus ini hewan yang sedikit. Ini kalau masalah makan ya. Selesai kalian kasih dia makan, kalau bisa jangan langsung dihandle. Tunggu sampai sehari dua hari, tergantung pakannya. Kalau kalian ngepus pakan kayak gua, seharusnya 2 hari mungkin baru bisa dihandle ya. Tunggu sampai dia pup gede. Jadi biasanya kalau Varanus itu sedikit sama kayak sistemnya kayak ular ya. Pup putih dulu, baru pup gede, itu pup yang ada coklatnya. Jadi itu pup putihnya itu dia buang kalsium-kalsium yang gak diperluin. Nah, baru pup gedenya itu pup tanda dia butuh makan lagi. Nah, biasanya pas pup gedenya itu, nah baru kalian handle. Setelah kalian handle, baru boleh kasih makan lagi. Nah, ya, gue selama ini sih begitu. Cuman kalau ini kebetulan karena dia bau, jadi gue hampir tiap hari bersihinnya. Dan kebetulan tadi gue baru kepikiran, oh ya coba aja kasih kokopit. Ternyata dia muntah guys. Tapi seharusnya gak masalah sih. Si Vinci aja berapa kali muntah, tapi sehat-sehat aja sampai sekarang, makan masih oke. Dia rencana mau gue bikinin Megatera buat dia satu. Cuman ya masih gue pikirkan lah. Oke mungkin sekian dulu dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.